siapakah tidak boleh masuk syurga? Ada semuanya 12 hadis. Tapi masa 20 minit ini memang tak cukup untuk kita baca semua. Saya harap kita baca sendirilah. Kertas dua keping saya sedia kepada kita. Siapakah tidak boleh masuk syurga? Cuba kita tengok isi dia. Selepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedara sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu yang kedua di dalam bulan Jamadil Akhir 1444 Hijrah, dan masuk minggu yang kedua juga bulan 1 tahun 2023. Biasanya kita baca dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, tapi pagi hari ini saya sedia kepada kita satu tajuk. Siapakah tidak boleh masuk syurga? Ada semuanya 12 hadis. Tapi masa 20 minit ini memang tak cukup untuk kita baca semua. Saya harap kita baca sendirilah. Kertas dua keping saya sedia kepada kita. Siapakah tidak boleh masuk syurga? Cuba kita tengok isi dia. Selepas bismillah dan alhamdulillah, saya tulisnya syurga ialah kebun yang ada pelbagai pokok tanami dan kesenangi sebagai balasan baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kerana gapo tu? Tuhai balah. Kerana berbakti kepada perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di dunia, Ia maknanya syurga. Ia adalah tempat kediaman yang kekal abadi di akhirat. Ini adalah makna syurga. Bukan semua manusia dapat masuk syurga. Tapi kita harap mudah-mudahan kita akan duduk di dalam syurga. Bahkan kebanyakan mereka adalah penghuni neraka. Wal'iyazubillah. Kerana apa tu? Kerana melaku maksiat dosa dan kufur serta mengerja amalan jahat tanpa menyesal dan taubat. Itulah orang yang nak jadi ahli neraka dengan secara umumnya. Maka berikut ini adalah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda menyebut la yadkhulul jannah. Saya pun ambil hadis ni semua. Hak pasal boleh muat masuk di dalam dua keping kertas ni, iaitunya hadis yang mula dengan la yadkhulul jannah. Arti apa? Tidak akan masuk syurga. Siapakah mereka itu? Tidak akan masuk syurga. Siapakah mereka? Semoga kita diselamatkan dari azab neraka insya-Allah. Hadis yang pertama, An Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'. Hadis Al-Bukhari 5984. Maksudnya, ambil maksud dia selalu lah, tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturrahim. Orang yang putus waris. Balah tak tegar, patut niat dia tu tak siap tegur sampai bila-bila. Ha, tu orang jenis pasal itu jangan harap kata nak masuk syurga tu. Yang kedua, An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Hadis Al-Bukhari 1052. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang suka mencaci. Suka mencaci ni maknanya suka duk kata kat orang, laknat orang, maki kat orang.
patah huduh kat orang. Ha tu qatat. Sebab tu kita pun mulut kita jangan rapuh sangat kata kat orang. Tak ada kira orang mana duduk mana, kita pasang mana tino kau jatuh, jangan duk kata kat orang. Nah. Masya-Allah. Ya pasang orang mulut huduh ni duk tak kereta. Dia bawa kereta molek-molek. Kalau dia orang potong dia, dia maki kat dia. Haa tu. Dia mulut dia, dia pergi dulu lah. Wow. Haa tu gitu. Apatah lagi orang yang duduk hari-hari, duduk kata kat dia. InsyaAllah. Nah. Yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Hadis Sahih Muslim nomor 172. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak merasa amir dengan kejahatannya. Mana kan eh? Tidak masuk syurga kita orang yang duduk pasal jirah-jirah ni, rumah berepek, depan belakang tepi, kiri kanan tu. Jirah kita tak berasa selamat dengan kita duduk pergi buat benda-benda yang tak molek kepada dia. Duk itar bini dia. Duk curi barang dia. Duk khainak go tu, khainak go ni. Kadang-kadang, benda tak ada duk besar apa ni. Macam soro. Ha, tu jalan belakang tu. Kita, umuh kita ni gagal. Kecek rah umuh kita. Pasal terotak rah. Kalau pasal mengajar, pasal ceramah pun pasal rah. Tak mana koho kita. Orang tepi umuh nak tidur pun tak boleh. Kadang-kadang dia nak royak ke kita, dia takut berasa hati. Ha tu. Lama-lama dia ada masa wak tak malah kecek. Boleh jadi dia royak dah ke kita sekali. Ha tu. Tu pasal-pasal jira-jira, kalau duduk pas goliknya orang dia balah dengan jira. Goliknya. Dia tak balah dengan orang luar. 10 hutai rumah tak kena baloh ha soro. Ya baloh dengan orang tepi rumah tu. Jari orang eh. Nak baik molek siapa kau jirai tu boleh makan nasi rumah dia. Dia boleh gi ke rumah jirai kecek bobe supaya ngadik beradik. Sebab tu Nabi ayat katanya Jibril pesan kepada aku seolah-olah katanya jirai tu boleh terima saka kalau dia kita mati. Ha tu. Seolah-olah kata. Walaupun makan saka ni waris-waris kita ya. Anak kita, pak, mak, adik-beradik. Hak tu orang boleh makan saka sungguh. Tapi jiran ni Nabi ayat katanya kena buat baik kepada dia. Dia pun kena buat baik kepada kita. Seolah-olah katanya kalau dah siapa-siapa mati, orang yang ada lagi boleh terima saka. Ha tu nak ayat katanya kena baik dengan jiran. Yang keempat. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس حديث dikeluarkan oleh Muslim nomor 265 maksudnya ambil maksud dia selalu. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat sombong, takabur dalam hatinya walau sebesar biji sawi. Tengok. Jangan we ada walaupun sikit sifat sombong, takabur, berasa kata kita cerdik, kita lebih, kita besar, kita pandai, kita gotu, kita gani. Sahabat Nabi pun apabila dengar macam ni, dia tanya. Tanya tu dengan sebab apa? Sebab gambar dalam otak sahabat ni back tu. Dia tanya lagi mana? Berkata seorang lelaki dari para sahabat, sesungguhnya seseorang cinta supaya pakaiannya elok dan kasutnya cantik. Jadi sahabat Nabi dia pergi gambar katanya takabur-takabur ni sombong ni duduk di pakaian baru kali. Duduk di kasut baru kali. Dia serupa dengan kita baru beli baju baru, kasut baru, jalan kadang-kadang rasa tak kena. Nak? Ha? Pakai jel baru harga mahal. Orang tanya selalu, mau beli mana ni? Ha, rasa jalan, tak kena apa. Orang tegur apa hari ni? Sebab apa?
Sebab kita duk pakai hak buruk semua, hak tamada-tamada latih-latih hari ni, pakai hak baru berasa katanya megah lah. Nabi jawab bukan macam tu. Nabi kata kena. Sesungguhnya Allah itu cantik, cinta kepada kecantikan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sebab tu kita pakai pakaian ni lah, walaupun tak baru tapi kena bersih, kena cuci, kena sedap tengok. Jangan duk pakai hok cari-cari, hok cema-cema. Ha tu. Duit ada tapi pakai agak masya-Allah. Nampak tawaduk tu jadi doa. Nah, tak senonoh, tak munasabah. Ha ni tak leh. Sebab tu Nabi rakyatnya sebenarnya sifat sombong ialah menolak kebenaran dan memandang hina manusia. Ha tu duduk situ. Maknanya orang ada tak seterima kebenaran. Orang rakyat, orang beri peringatan kepada dia, orang cuek dia, "Hei, jangan duk buat lagu ni. Gini tak molek ni. Gini tak kena ni." Ya mulah lalu, mula pagoh orang. "Eh, gini-gini. Apa?" Tu maknanya orang tak terima kebenaran. Meyomrap kuam cing. Walaupun dia salah, tapi dia berasa katanya, dia ni buat apa-apa kena belaka. Dia kecek apa kena belaka. Ini beringat-beringat. Cek katanya orang tu adalah orang sombong, orang takabur. Tak saya terima kuam cing. Walaupun hak dia duk buat, dia duk berasa katanya kena dah. Hak kena orang rakyat pak. Ya, hak sepatutnya dia kena beki hak dia. Tapi dia mayam. Tak saya beki nak duk beg tu. Ha tu. Nak duk beg tu. Cik katanya orang ni orang takabur. Lepas tu waram pun nas, orang yang menghina manusia. Tengok orang ni jadi pelekeh. Tengok pak, eh, salah mana. Ha tu, lagu tu. Cik katanya orang dia ada sifat lagu ni duk di dalam hati, tak boleh masuk syurga. Sebab syurga ni ya dinden cuci. Tempat cuci, tempat bersih, ya tak terima orang dosa masuk. Sebab tu sebesar biji sawi pun sifat takabur duk ada di dalam hati, Tuhan tak boleh masuk syurga. Ha ni hadis yang ke berapa dah? Yang ke 4 dah. Yang kelima. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata nammam. Hadis sahih Al-Bukhari 290. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang sentiasa mengacung. Mengacung lagu mana? Ambil reng orang tu, pergi royak kau orang ni. Duk tak lama ambil reng dia ni, pergi royak kau orang tu. Tu orang suka mengacung. Orang tak pandai taruh rahsia. Kalau kecek mudah-mudah, dalam keladi. Giruh pak jiu, sapah lalu. Orang dia suka mengacung ni, kita tak boleh royak gapa-gapa ke dia. Dia sapah lalu. Tak sapah setengah je. Kita royak ke dia, sapahlah selalu. Haa, tu. Je tu. Tak ada kira dah, jatuh tino super belakang. Sebab tu kita kena wi pandai ketik taruh. Dalam hidup kita, dalam otak kita, dalam perut kita. Benda-benda hak kita tak boleh royak. Walaupun kepada orang dekat dengan kita sekalipun, dia tak sapa masa, tak sapa tepat, dan tengok orang tu munasabah tak munasabah, kita nak pergi royak. Bukan semua kita boleh royak kat orang dah. Apatah lagi orang yang perangai dia suka mengacung. Masya Allah. Dia royak tu kadang-kadang dengan mata, dengan telinga, dengan mulut dia tu, Allahu Akbar. Jadi nampak sungguh lah. Orang royak tu apa ni, seci je. Nyogi royak ni masya Allah, sedepa. Royaknya tambah kau tu, tambah kau ni. Gim mengacung kau tu, mengacung kau ni. La ilaha illallah. Minta lah sangkum kita pakat-pakat beki hidup masing-masing. Nah, yang ini suka mengacung. Akhir sekali. Yang kena. Ya ada 12 semua dah. Saya baca ni hari ni. Lepas tu, tak tahulah. Kata ni nak buat klik ke ataupun nak tok sini dulu. Wallahualam. Saya pakai bagi-bagi lalu dah. Nah.
Yang kini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfuh thumma raghima anfuh thumma raghima anfuh qila man ya Rasulullah qala man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Hadis riwayat Muslim nomor 1500 belah. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk dia, Nabi katanya celakalah dia. Kemudian celakalah dia. Nabi tak ada maki dak ni. Nabi nak royak. Sebab apa tu? Boleh wahyu. Baginda ditanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Tengok. Siapa orang itu? Hak Nabi royak tanya celaka 3 kali. Nabi bersabda. Nabi jawab kata kena, ialah orang yang sempat bertemu dengan ibu bapaknya ketika mereka berumur tua. Atau bertemu dengan salah seorang ibu bapaknya tetapi dia durhaka kepada ibu bapak. Allah. Mak pak pera dia yang kecil. Pera. Boya besar, mak pak dia tua. Durhaka ke mak pak. Ini kita ada tengok dalam klip orang-orang siar kaliknya. Buat huduh ke mak pak. Yang tapar, yang gocoh. Ambil air jiruh, gom. Pak ni teriak, wui. Tapar, pang. Masya Allah. Ha. Lepas tu, sepanjang saya ada royak tu. Yang negeri siar ni, tekoh buat. Buat. Bawa kena igat. Kena pegang. Khotot kham. Mai dai tang chai kham. Arom chua wub kham. Khotot sangkom doi na kham. Tu dah nang bisie. Na u jadi sangkom songsan ko dio, hen chai kepada dio. Patunya mula raya sahet tu sahet ni, bakpo tekoh dok buat tu tak mikir. Apatah lagi kita sebagai orang Islam, masya-Allah. Tak masuk syurga orang deraka kepada mak pak ataupun salah seorang daripada mak ataupun bapa. Deraka kepada dia. Sehingga apa? Menyebabkan dia tidak akan masuk syurga. Boleh jadi mak pak pasal kasar. Boleh jadi mak pak tu lemah lembut. Kita kena ingat molek katanya, kita tak leh we tergurih perasaan hati ibu bapa sama sekali. Walaupun dia bengih, dia baikkan, dia gapa pun, kita balik kita kena tepih semua. Walaupun mai hendui, mai pocai dengan mak pak, tapi jangan tunjuk perangai tak molek depan mak pak. Lepas tu kita pun nak oyak juga, katanya mak pak pun tong mi headphone dengan anak-anak. Jangan paksa semata, jangan au cai tua eng. Au tae cai tua eng, au tae kuam rusuk, au arom kong tua eng pen lak. Tak leh. Mak pak pun kena ra'i juga kuam rusuk anak-anak. Bukan katanya, dah anak aku nak buat gapa boleh belaka. Jangan. Anak pun ada kuam rusuk. Kadang-kadang, nampak. Tak suka anak nampak lagi ni. Mak pak nampak lagi ni. Tapi balik anak, kena ingat molek. Jangan diraka. Lepas tu orang yang biasanya, besar diraka dah kepada mak pak dulu-dulu. Kalau mak pak dia ada, lalu yang mati belakang dah. Lepas kita, yang biasa duduk diraka kepada mak pak, pernah buat lagu mana? Ziarah kubur dia banyak. Doa banyak. Minta wih Allah Ta'ala apung dosa dia, dosa kita. Lepas tu, lepas-lepas mari dah. Wayak kepada Allah. Aku diraka banyak, ya Allah, kepada mak pak. Dan ni aku tahu dah, ngaji dah, reti dah, faham dah. Nama kau lagu tu. Kita nak pergi royak katanya, nak pergi kecek di kubur. Tak boleh, nak pergi royak, mak, minta maaf dik, wey. Amba dulu ni. Wak huduh ke mak. Nak kecek kepada nama lagi dengan kubur. Orang mati dah. Tapi doa, Alhamdulillah, minta wey Allah Ta'ala, ampun dosa kita dan angkat darajat ampun dosa mak pak kita. Hak mati, balpah mari dah. Itulah. Nah, saya nak baca banyak lagi ni. Tapi masa habis dah. Ni pun masa panjang dah. 21 minit dah. Maka sekadar ni dah. Lepas tu hadis yang ketujuh. Yang sampai ke 12.
harap pergi baca sendiri. Lepas tu, baca sendiri tak, tak tahu. Tak. Duk rasa? Yutik. Ambil pak gulung-gulung-gulung, buat klik, tak. Tak ada baca. Gitulah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.